الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. الحمد لله بشكر كتاب حدنا الله تعالى. اللهم سلم مبنكان نعمة نعمتنا kepada kita semua. Insyaallah pagi ini kita sambung semula kuliah tafsir surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 dalam Al-Quran. Pada minggu yang lalu kita sampai ayat 9. So hari ini insyaallah kita akan sambung bermula daripada ayat 10 hingga ayat 17 nanti insyaallah. Sebenarnya ayat 10 ini nanti masih sambungan pembicaraan yang kita bincangkan pada minggu lepas, ya. Nanti dari ayat 11 sampai ayat 17 baru Allah Ta'ala nanti menceritakan tentang orang-orang munafik yang ada di Madinah dan bagaimana persahabatan mereka dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, okay. Baik, kita bincangkan bermula daripada ayat 10 nanti insyaAllah. Baik, kita baca sama-sama dulu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم
يفقهون ذلك بأنهم Baik, kita baca sampai 13 dulu. Baca sampai 13 terlalu panjang. Habis masa. Baik. Ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Yang bermaksud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, itu sesudah golongan Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah sambungan kepada ayat-ayat sebelum ini, yang mana kita bicarakan pada minggu lepas hukum pembahagian harta fi'. Harta fi' ini adalah harta yang didapati kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang kafir tanpa melalui proses peperangan yang dahsyat. Okay. Contohnya seperti mana yang sudah kita bincangkan minggu lepas, orang-orang Yahudi Bani Nadir di Madinah pada ketika itu menyerah kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, dan mereka meninggalkan harta benda mereka, keluar daripada Madinah, pergi ke negeri Syam, dan sebahagiannya lagi pergi ke daerah Khaybar nama dia. Maka harta ini didapat diambil oleh kaum muslimin, nama dia adalah harta fiqh. Ini kita sudah jelaskan minggu lepas, biasa dia dengan harta ghanimah. Kalau harta ghanimah, ia adalah harta yang didapatkan selepas melakukan peperangan yang sengit menentang orang-orang kafir. Sedangkan harta fiqh, harta orang kafir yang didapat dengan secara mudah. Mungkin mereka menyerah, meninggalkan harta mereka dan seterusnya. Okay? Allah Ta'ala telah pun menjelaskan sebelum ini bagaimana cara pembahagian harta fiqh ini. Allah Ta'ala menjelaskan bahawa pembahagian harta fi' ini agak berbeza dengan harta ghanimah. Walaupun nanti dalam mazhab Syafi'i itu memandang sama saja pembahagian dia, tetapi dalam ayat, dalam surah ini Allah Ta'ala jelaskan dia agak berbeza. Harta fi' ini diserahkan sepenuhnya kepada Rasulullah SAW untuk mengagihkan harta ini, terutama kepada mereka-mereka yang paling berhajat dengan harta tersebut. Sebelum ini kita sudah jelaskan pada ayat-ayat ini. Kemudian pada ayat-ayat sebelum ini kan Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ada orang-orang muhajirin yang fakir. Pada ayat berapa tu? Ayat 8, okay? Lilfuqara'il muhajirin alladina ukhriju min diarihim. Ini prioriti utama pembahagian harta fi' itu adalah kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin, sebab mereka hijrah daripada Makkah ke Madinah, itu meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan. Mereka hanya membawa pakaian yang ada di badan, dan badan mereka itu saja. Harta semua tinggal, sebiasa mereka fakir. Maka mereka lah prioriti utama diberikan Rasulullah SAW. Baru kemudian pada ayat 9 Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang Ansar, yang mana Allah Ta'ala menjelaskan beberapa keutamaan mereka pada ayat tersebut. Maka pada ayat 10 ini adalah golongan yang ketiga. Jadi kalau kita hitung daripada ayat 8, 9, 10 ini, pada ayat 8 itu cerita orang muhajirin. Ayat 8 cerita orang muhajirin. Ayat 9 itu cerita orang ansar. Ayat 10 ini cerita generasi yang datang selepas muhajirin dan ansar. Maka kata Allah Ta'ala pada ayat ini, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, dan orang-orang yang datang selepas mereka. Mereka dekat sini merujuk kepada muhajirin dan ansar. So, siapa yang datang selepas muhajirin dan ansar ni? Generasi tabi'in. Bahkan nanti kata Imam As-Sa'di rahimahullah, sampai ke kita, malah sampai ke hari kiamat, kita termasuk generasi yang datang selepas kaum muhajirin dan kaum ansar, sampai malah sampai hari kiamat. Okay. Ini bahagian yang ketiga.
wahum tabi'una lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tetapi dengan syarat generasi ini mestilah generasi yang mengikuti jejak langkah mereka. Maksudnya amalan mereka, perbuatan mereka mengikuti jejak langkah golongan Muhajirin dan Ansar. Maka mereka pun boleh berhak untuk mendapatkan harta fi'. Jadi selain sahabat boleh tak dapat harta fi'? Boleh. Siapa itu? Orang-orang yang beriman yang mengikuti jejak langkah golongan Muhajirin dan Ansar. Baru Allah Ta'ala menjelaskan tentang ciri mereka. Apa antara ciri mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Antara ciri mereka ini kata Allah Ta'ala, mereka sentiasa berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan kepada ikhwan kami, saudara-saudara kami yang telah terdahulu daripada kami beriman. Maksudnya apa? Generasi yang datang selepas sahabat, mudah dia kita sebut sahabat lah. Sahabat itu dia kan terdiri daripada dua, yaitu Muhajirin dan Ansar secara umumnya. Generasi yang datang selepas sahabat ini mendoakan generasi pertama ini, doa mereka, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang terlebih dahulu beriman sebelum kami. Mereka mendoakan. Ini ciri mereka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini ulama menjelaskan apa yang dapat kita faham daripada ayat ini. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa ukhuwah, persaudaraan itu dalam Islam yang paling utama bukanlah persaudaraan kerana nasab, kerana keturunan, bukan. Tetapi persaudaraan kerana satu iman. Mereka ini bukanlah keturunan, bukanlah satu darah, bukan satu ayah, bukan satu ibu, malah generasi yang datang selepas mereka. Tetapi mendoakan, dalam doa mereka, mereka sebut, Allah Ta'ala rakamkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Allah ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami. Dikhususkan saudara ini siapa? Alladzina sabaquna bil iman, yang mana mereka sudah terlebih dahulu beriman. Sahabat itu lebih dahulu beriman daripada kita. Itu yang poin pertama. Jadi persaudaraan dalam Islam ini lebih kuat ukhuwah Islamiyah daripada ukhuwah nasabiyah. Lebih kuat persaudaraan atas dasar iman berbanding persaudaraan atas satu darah. Maka andai kata ada orang dia punya saudara sama darah, sama ayah, sama ibu, tetapi mungkin satu mukmin, satu kafir. Satu mukmin, satu kafir. Kemudian ada orang lain, tidak sama ibu, tidak sama ayah, tetapi sama-sama mukmin. Mana lebih kuat persaudaraan mereka? Sama-sama mukmin. Walaupun tidak bermakna dia mesti memutuskan persaudaraan dengan saudara kandungnya. Boleh terus bergaul, tidak ada masalah. Tetapi persaudaraan mereka itu lebih kuat yang satu, satu akidah. Maka kita umat Islam ini sebenarnya diikat oleh persaudaraan ukhuwah Islamiyah atas dasar iman. Jadi persaudaraan umat Islam itu atas dasar iman. Sebab itu tidak dipandang dia anak siapa, dia darah daripada mana, asal daripada mana, bangsa apa, tidak dipandang dalam Islam. Yang dipandang adalah keimanan. Sebab itulah sahabat Ansar, seperti mana yang Allah Ta'ala jelaskan pada ayat 9, salah satu ciri mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, kata Allah kan, yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang Ansar itu amat mencintai golongan Muhajirin yang hijrah ke Madinah. Kenapa mereka begitu cinta, sayang? Sebab mereka diikat oleh ukhuwah keimanan, persaudaraan atas dasar iman. Sebab itulah sahabat Ansar itu sanggup memberikan, menolong apapun yang mereka boleh buat untuk sahabat-sahabat Muhajirin yang datang daripada Makkah Al-Mukarramah. Okey. Baik. Ayat ini, okey, kemudian kita teruskan doa ini dulu. Kemudian sambungan doa ini, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, dan janganlah jadikan dalam hati kami ghillan. Ghillan ini maksud dia
baghdan wa hasadan, rasa dengki, rasa harat, hasad, benci, marah, tak suka kepada orang-orang yang beriman. Jadi doa ini sangat sangat bagus. Sebab itu sepatutnya doa ini kita sentiasa baca. Okey, sentiasa baca. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ya Allah, dan janganlah jadikan dalam hati kami ada hasad, ada kedengkian, ada kemarahan, ada ketidaksukaan lil ladina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dekat sini merujuk kepada siapa? Umumnya kepada semua orang beriman. Tetapi khasnya ini kepada sahabat-sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar yang tadi. Okay? So ini menunjukkan apa? Generasi yang Allah Ta'ala sebutkan pada ayat ini, generasi yang bersih hati mereka. Salah satu pertanda hati manusia yang bersih itu adalah tidak menyimpan sifat-sifat buruk seperti dengki, tak suka, khususnya kepada orang beriman. Sebab itulah kita tidak boleh dengki kepada orang beriman. Kalau nak dengki pun dalam dua hal saja Nabi sebut. Tapi ini pun dengki bukan makna hasad yang sesungguhnya. Maksudnya kita juga nak macam dia. Apa itu? Nabi sebut la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, dengki kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, kepada orang yang Allah Ta'ala beri dia Al-Quran, kemudian dia baca Quran siang dan malam. Hasadlah pada dia. Tapi hasad dengan makna bukan kita nak supaya dia berhenti baca. Tidak, kita nak macam dia juga. Okay? Yang kedua, kata Nabi, orang yang diberikan Allah Ta'ala harta kepada dia, kemudian siang dan malam dia suka berinfak, maka hasadlah kepada dia. Maksudnya kita boleh nak macam dia. Selain daripada itu tak boleh hasad. Iyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat. Takutlah kamu berbuat hasad dengki, sebab kedengkian kamu kepada orang lain itu dapat memakan kebaikan-kebaikan yang pernah kamu buat. So ini menunjukkan bahawa generasi yang Allah Ta'ala sebut ni, yang datang selepas Muhajirin dan Ansar ni, ini adalah generasi yang bersih hati mereka. Sehingga kan salah satu doa mereka meminta kepada Allah supaya jangan ada kedengkian dalam hati mereka kepada seorang pun daripada kalangan orang-orang beriman. Okey. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Ra'uf, Engkau Maha Penyantun, Engkau Maha Baik, Engkau Maha Lembut, Rahim dan lagi Maha Mengasihan. Apa yang kita ambil pengajaran daripada ayat Allah Ta'ala? Yang pertama, selain yang sudah disebutkan tadi, ayat ini menunjukkan kemuliaan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam ni, selain Rasulullah SAW, siapa yang paling mulia? Sahabat. Dari sahabat itu mana yang paling mulia? Golongan Muhajirin atau Ansar? Golongan Muhajirin. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 100. Kata Allah Ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Kata Allah Ta'ala, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, dan orang-orang yang paling awal sekali. Pada ayat ini tadi dikatakan, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ رَبَّنَا وَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ. Sabakuna itu bentuk isim fa'iliyah adalah as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu. Siapakah orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan yang paling dahulu nanti masuk ke dalam syurga? Minal muhajirin, pertama dari kalangan muhajirin. Wal ansar, dan kalangan orang-orang ansar. Kemudian yang ketiga, walladina taba'uhum bi ihsan, generasi yang datang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Maksudnya mereka follow bagaimana cara hidup para sahabat ini, mengikuti bagaimana amalan-amalan sahabat. Maka kata Allah Ta'ala, radiyallahu anhum wa radu'an, mereka Allah redha kepada mereka dan juga mereka redha kepada Allah. Inilah generasi, tiga generasi terbaik, okay? Tiga golongan manusia terbaik, Muhajirin, Ansar dan generasi yang datang selepas mereka. Generasi yang datang selepas mereka ini, setengah ulama memahami, tidak terhad kepada satu generasi yang datang selepas itu.
tetapi sampai ke hari kiamat. Jadi andai kata kita hari ini mengikuti sunnah-sunnah yang dipraktikkan oleh sahabat, sama ada sahabat Muhajirin dan Ansar, kita hidup seperti mana gaya mereka hidup, mengamalkan apa yang mereka amalkan, kita masuk kategori walladzina taba'uuhum biihsan, masuk kategori mereka. Okay. Jadi ayat ini pertama mengajarkan kepada kita tentang ketinggian kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pengajaran yang kita ambil daripada sini, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu hendaknya saling mendoakan. Terutama mereka yang terlebih dahulu beriman daripada kita. Hendaknya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu saling mendoakan, terutama kepada mereka mukmin yang lebih dahulu beriman daripada kita. Kita ni saat berdoa jangan kedekut sangat. Kalau berdoa domir tu mesti mufrad saja, untuk diri sendiri saja, tak nak untuk sama-sama. Kedekut sangat. Doakan juga kepada orang lain. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat mengaminkan. Malaikat itu berkata, walaka mithlu, walaka mithlu, bagimu yang seumpamanya, bagimu yang seumpamanya. So, contohnya kita mendoakan, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku dan dosa orang-orang terdahulu yang sudah beriman, kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, maka malaikat aminkan untukmu juga hal yang sama, untukmu juga hal yang sama. So kita boleh dapat ampunan daripada Allah. Jadi seorang mukmin itu hendaknya saling doa mendoakan. Mana doa dia? Yang inilah doa dia. Jadi sentiasa baca doa. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Baik. Apalagi yang boleh kita ambil pengajaran daripada ayat ini, seperti mana tadi saya sampaikan, ukhuwah kita yang paling erat bukan kerana nasab, tetapi kerana satu iman. Maka apabila ada orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bagaimanapun bentuk dia, taraf hidup dia seperti apa, kulit dia seperti apa, bangsa apapun dia, bahasa apapun dia, dia adalah saudara kita. Di belahan bumi manapun dia tinggal, dia adalah saudara kita. Maka kita dalam Islam ini yang mengikat kita bukan kebangsaan, yang mengikat kita adalah keimanan. Sebab itu Nabi SAW kalau ditanya bangsa Nabi bangsa apa? Bangsa Arab kan? Tetapi Nabi itu mengucapkan orang Arab tidak lebih mulia daripada orang Ajam. Orang Ajam itu maksudnya non-Arab. Tidak lebih mulia, kata Nabi SAW. Sebab itu sahabat Nabi pun ada yang bukan orang Arab, tetapi mereka tampil sebagai sahabat-sahabat yang unggul. Contohnya Salman Al-Farisi, itu orang Parsi. Bilal bin Rabah, itu orang Afrika. Dan ada sahabat-sahabat yang lain lagi, mereka tampil sebagai orang-orang terbaik di sisi Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Nabi itu bukan orang-orang yang kaya. Banyak sahabat Nabi SAW yang miskin, tetapi mereka mulia di sisi Rasulullah. Itulah kehebatan ajaran agama Islam. Maka ada ungkapan hadis Nabi SAW, al-mu'min lil-mu'min, orang mu'min dengan mu'min yang lain, kalbunyan, itu ibarat satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan satu sama lain. Dalam hadis yang lain dikatakan, apabila mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu jasad, apabila sakit sebahagiannya semua dapat merasakan. Pala yang pening semua jadi susah. Sembahyang pun jadi susah, berjalan pun jadi susah, mendengar pun jadi susah padahal kepala yang pening. Gigi yang sakit mendengar pun malas. Kalau tengah sakit gigi banyak orang bercakap depan kita, suka atau tidak? Malas kan? Perut yang sakit semua merasakan. Sepatutnya itulah falsafah kita, ukhuwah Islamiah kita, umat Islam. Sebab itulah apabila ada saudara kita yang jauh mungkin di sana, mereka sedang disakiti, kita juga merasakan. Maka kita wajib menolong mereka dengan sedaya upaya yang kita mampu. Jika mampu dengan diri kita, lakukan. Jika tidak mampu, buat dengan harta. Jika dengan harta tak mampu, paling kurang dengan doa. Maka kita mesti mendoakan sesama Muslim. Okay? Apalagi faedah atau pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini,
Generasi terbaik itu adalah generasi yang tidak menyimpan sifat-sifat buruk dalam hati mereka, terutama kedengkian. Maka jangan dengki kepada sesama muslim. Ini kadang-kadang dengan kafir sayang sungguh, tapi dengan muslim, masya Allah, dengki dia luar biasa. Jangan dengki. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada yang menarik dari ayat ini. Imam Malik rahimahullah, kenal Imam Malik, pengasas mazhab Maliki, beliau mengambil istinbat daripada ayat ini. Istinbat itu maksudnya mengeluarkan hukum daripada ayat ini, bahawa Rafidah, Rafidah tahu? Syiah Rafidah. Syiah itu terbahagi, antaranya Syiah Rafidah. Syiah yang di Iran sekarang itu Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, okay? Orang Syiah menurut Imam Malik tidak boleh mendapat harta ghanibah dan harta fi'. Tidak boleh. Kenapa? Sebab mereka tidak mahu mendoakan para sahabat. Mereka membenci para sahabat. Mereka tidak memuliakan para sahabat. Pada ayat ini kata Allah, salah satu golongan yang boleh mendapatkan harta fi' itu mestilah mereka mengikuti kalangan sahabat Nabi SAW dan sentiasa mendoakan. Orang-orang Rafidah, orang Syiah, mereka tidak suka dengan sahabat Nabi, maka mereka tak boleh mendapatkan harta ghanimah, harta fi', kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Mereka amat benci dengan apa ni, dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka ayat ini sekaligus seperti mana tadi saya sebut, ini mengangkat kedudukan para sahabat Nabi. Maka amat hina, amat buruklah orang-orang yang membenci sahabat Nabi, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ada satu riwayat yang cukup menarik. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Sya'bi. Kata Syabi, tafadalatil yahudu wan nasara ala rafidati bi khislatin. Kata Imam Asy-Sya'bi, ada satu kelebihan orang Yahudi dan Nasrani atas orang Syiah. Okay. Kata Imam Asy-Sya'bi, ada satu kelebihan, keutamaan orang Yahudi dan orang Nasrani berbanding orang Syiah. Apa itu? Kata beliau, su'ilatil yahud, kalau ditanya orang Yahudi, man khairu ahli millatikum, siapakah pemeluk agama kamu yang terbaik? Siapakah pemeluk agama kamu yang terbaik? Kalau ditanya kepada orang Yahudi, mereka akan menjawab, faqalu ashabu Musa. Mereka pasti akan menjawab, sahabat-sahabat Musa. Itulah pengikut Yahudi terbaik. Saat ditanya orang Nasrani, siapakah pemeluk agama Nasrani terbaik? Mereka akan jawab, pengikut Nabi Isa. Tapi saat ditanya Rafidah Syiah, siapa pengikut agama kamu yang paling buruk? Mereka kata, ashabu Muhammad, sahabat Muhammad. Sebab itu kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ada satu keutamaan orang Yahudi dengan orang Nasrani berbanding orang Syiah. Orang Yahudi mengakui bahawa pemeluk agama Yahudi terbaik adalah sahabat-sahabat Musa alaihi salatu wasalam. Orang Nasrani mengakui bahawa pengikut agama Kristian terbaik adalah sahabat-sahabat Isa. Tiba-tiba orang Rafidah mengatakan bahawa pengikut pemeluk agama mereka terburuk adalah sahabat-sahabat Muhammad. Padahal Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama ni. Sebab itulah kata Imam Asy-Sya'bi, ada satu keutamaan orang Yahudi dan Nasrani berbanding orang Syiah. Jadi hati-hati dengan Syiah. Ayat ini mengajarkan kepada kita betapa tingginya kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay? Jadi kita orang beriman ni sebenarnya ikhwan. Ikhwan hatta dengan mereka yang kita tak berjumpa, mereka adalah ikhwan kita. Hatta kepada mereka yang sudah meninggal terlebih dahulu, mereka adalah ikhwan kita. Maka Rasulullah pun menganggap kita bukan sekadar umat saja. Tapi dalam satu hadis sahih Muslim dikatakan, kita ini dianggap Nabi sebagai ikhwan Nabi, saudara Nabi. Suatu ketika Nabi pergi ke tempat ke kubur, makbarah, ke perkuburan. Lalu Nabi SAW pun mengucapkan salam ke
apa nih, orang-orang yang ada di kuburan tuh, Nabi sebut assalamualaikum daru qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nabi baca. Selepas itu Nabi sebutkan, aku sangat ingin untuk berjumpa dengan ikhwanku. Ikhwan itu maksudnya saudara-saudaraku. Para sahabat Nabi SAW yang ikut beserta dengan Nabi bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara? Nabi SAW menjawab, tidak, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. So, siapa ikhwan wahai Rasulullah? Mereka yang beriman selepas aku tiada, kata Nabi SAW. Mereka yang beriman tetapi tidak dapat melihat aku, mereka adalah ikhwanku, mereka adalah saudara-saudaraku, dan nanti aku menunggu mereka di telagaku, kata Nabi SAW. Maka kita umat Islam ini diikat satu ukhuwah, nama dia ukhuwatul Islamiyah. Salah satu supaya ukhuwah ini semakin kuat, jangan lupa saling doa mendoakan. Jangan lupa saling doa mendoakan, barulah ukhuwah itu jadi kuat insyaAllah. Okay? Baik, selesai ayat 10, kita masuk pada cerita yang baru pada bab ini, topik yang baru, iaitu tentang orang-orang munafik. Ayat 11 sampai ayat 17 nanti, ini cerita tentang orang munafik. Baru nanti ayat 18 sampai ayat terakhir itu sebagai penutup, Allah Ta'ala bercerita tentang orang-orang bertakwa dan Asma'ul Husna nanti. Okay? Allah Ta'ala berfirman ayat 11, ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Kata Allah Ta'ala, adakah engkau tidak memperhatikan orang-orang munafik? Yaquluna li ikhwanihim, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, alladina kafaru min ahlil kitab, yaitu orang-orang kafir daripada kalangan ahlul kitab, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, jika kamu diusir kami pasti akan keluar bersama kamu, wala nuti'u fikum ahadan abadan, dan kami tidak akan taat terhadap kamu wala seorang pun selama-lamanya. Wala in qutiltum lanansurannakum, dan jika kamu diperangi pasti kami akan menolong kamu. Wallahu yashhadu innahum lakadibun, Allah Ta'ala bersaksi bahawa sesungguhnya mereka orang munafik ini benar-benar berdusta. Baik. Sebelum ini Allah Ta'ala menceritakan pada kita tentang Yahudi Bani Nadir. Ternyata disebutkan oleh ulama, ketika mana Yahudi Bani Nadir yang ada di Madinah ketika itu hendak diperangi oleh kaum muslimin, datanglah orang-orang munafik ini yang antara pemimpin mereka bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Datanglah dia dan beberapa rombongan orang-orang munafik menjumpai orang-orang Yahudi Bani Nadir. Apa mereka sampaikan? Ithbatu fi husunikum fa inna ma'akum. Mereka kata, wahai Yahudi Bani Nadir, tetaplah kamu berada di rumah-rumah kamu, di benteng-benteng kamu, jangan kamu keluar daripada sini, sebab kami sentiasa ada bersama kamu. Sebab itu kalau kita perhatikan nanti ayat 11 ini, mereka ini mengumbar janji kepada orang-orang Yahudi. Jadi kata orang munafik ini, jangan kamu keluar daripada Madinah, sebab kami sentiasa ada bersama kamu. Baik, kita lihat firman Allah. Alam tara ilal ladina nafaqu, kata Allah Ta'ala, adakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad kepada orang-orang munafik? Disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, pada awal ayat ini kan Allah Ta'ala mendatangkan istifham, adakah engkau tidak memperhatikan, seolah-olah Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maksudnya ini kata ulama adalah ta'jibum minallahi ta'ala li rasuli min halil munafikin. Satu ungkapan rasa takjub daripada Allah Ta'ala tentang keadaan orang-orang munafik. Tapi takjub bukan dalam hal yang positif, yang negatif. Okay? Jadi seolah-olah Allah tu berkata macam ni, ala ta'jub ya Muhammad,
Hey Muhammad, seolah-olah Nabi Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, adakah engkau tidak hairan? Min sya'ni ha'ula'il munafiqin. Ni daripada keadaan orang-orang munafikin, orang-orang munafik ini, alladzina azharu khilafa ma atmaru, yang mana mereka menzahirkan sesuatu yang berbeza dengan apa yang ada dalam hati mereka. Muhammad, engkau tak heran lah tengok orang-orang munafik ini. Apa yang patut diherankan itu? Sebab mereka menzahirkan sesuatu yang berbeza dengan apa yang mereka simpan. Sebelum kita bahaskan ayat ini, apa yang mereka zahirkan dan apa yang mereka simpan? Mereka menzahirkan akan menolong saudara mereka daripada orang Yahudi, padahal dalam hati mereka tak berani pun untuk menolong. Kan? Jadi kata Allah, ini cukup mengherankan sifat orang munafik ini. Amat pelik perbuatan mereka ini. Ha, contoh kita lah, dia jadi kalau kita buat analogi ni, orang munafik ni ibaratnya dia macam ni, tak apa hentam, jadi hentam, nanti kalau dia pukul engkau, aku datang pukul dia, dia kata. Ha, tapi nanti selepas bergaduh, kalah yang ni, dia pergi lari. Ha, itulah perangai munafik ni. Baik, kita lihat firman Allah Ta'ala. Apa perbuatan mereka? Yaquluna li ikhwanihim, kata Allah. Mereka orang-orang munafik ini berkata kepada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka. Alladzina kafaru min ahlil kitab, yang mana mereka kafir daripada kalangan ahlul kitab. Allah juga menyebutkan mereka ini bersaudara. Jadi dari kalau kita melihat ayat 10 dan ayat 11 ini, ukhuwah itu terbagi pada dua. Ada persaudaraan dalam keimanan, ada juga persaudaraan dalam kekufuran. Jadi mereka ini bersaudara dalam kekufuran. Okey? Di manakah letak persaudaraan orang munafik dengan orang ahlul kitab? Satu, mereka bersaudara dalam kekufuran, seperti mana disebut pada ayat ini. Yang kedua, mereka orang-orang munafik ini asalnya adalah daripada kalangan ahlul kitab. Mereka sebenarnya asalnya juga Yahudi dan Nasrani, tetapi mereka memilih untuk jadi munafik, berpura-pura jadi mukmin, padahal sebenarnya mereka tetap kafir. Yang ketiga, kenapa Allah Ta'ala sebut mereka ini bersaudara? Sebab mereka ini punya tujuan yang sama. Apa itu? Memusuhi orang-orang beriman. Walaupun topeng mereka berbeza, kalau munafik ini di hadapan orang beriman, seolah-olah orang beriman. Kalau orang Yahudi tidak. Memang dia pun, orang Yahudi memang menunjukkan permusuhannya kepada orang-orang beriman. Kalau orang munafik ini dia main cantik sikit. Tapi sebenarnya hakikatnya sama. Mereka sama-sama memusuhi orang-orang beriman. Sebab itu kata Allah, mereka ini ikhwah, bersaudara. Apa yang mereka sampaikan? La in ukhristum lanakhrujanna ma'akum. Mereka kata, jika kamu keluar daripada Madinah, lanakhrujanna ma'akum. Kami akan keluar daripada kamu. Kami akan keluar bersama kamu. Jadi datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul dan beberapa orang-orang munafik menjumpai orang Yahudi Bani Nadir. Sampaikan, wahai orang-orang Yahudi Bani Nadir, kalian adalah saudara kami. Tetaplah di tempat kalian. Sekiranya kalian diusir daripada Madinah ni, kami juga ikut keluar. Kemudian mereka kata, wala nuti'u fikum ahadan abadan. Kemudian mereka kata, dan kami tidak akan taat perintah Muhammad untuk memerangi kamu, dan kami tidak akan mendengar walau seorang pun kalau dia menyuruh kami untuk menentang kamu. Jadi mereka sebut macam ni, orang munafik ni kan dia berpura-pura jadi mukmin. Mereka kata, kalau nanti Muhammad atau sahabat Muhammad suruh kami untuk memerangi kamu, untuk melawan kamu, kami tidak akan taat mereka walau seorang pun abadan selama-lamanya. Kami tak nak taat. Kami ikut dengan kamu, dia kata. Okay. Bahkan mereka kata yang ketiga, wala in qutiltum lanansurannakum. Dan jika kamu diperangi oleh mereka, kami pasti tolong kamu. Oh, ini janji ketiga. Yang keempat kata Allah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Ta'ala bersaksi bahwa sesungguhnya janji-janji yang disebutkan orang munafik ini hanya janji dusta saja, janji palsu saja. Jadi orang munafik ini kan suka mengumbar janji-janji palsu. Okay.
Sebab itu Nabi sebut salah satu tanda orang-orang munafik adalah apabila dia berjanji dia akan ingkar. Sebab munafik ini memang perangai dia macam tu. Dia mudah untuk berjanji tetapi dia mudah juga untuk ingkar. Jadi Allah Taala katakan wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah Taala bersaksi bahawa sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi itu benar-benar berdusta. Tak betul apa yang mereka janjikan. Dusta semua, okey. Baik. Kemudian kita teruskan ayat 12. Pada ayat 12 Allah Taala sebutkan la in ukhriju la yakhrujuna ma'hum. Pada akhir ayat 11 ini tadi Allah Taala baru sebutkan secara ijmal bahawa mereka berdusta. Apa bukti mereka berdusta? Allah Taala datangkan pada ayat 12. La in ukhriju la yakhrujuna ma'hum. Dan jika mereka diusir, kata Allah, maksudnya orang Yahudi Bani Nadir ini, la yakhrujuna ma'hum, orang munafik ini tak keluar pun bersama mereka. Dan ini terbukti. Saat diusir orang-orang Yahudi Bani Nadir daripada Makkah, yang Allah Ta'ala ceritakan pada awal surah Al-Hasyr sebelum ini, orang munafik tak keluar pun, dia tetap di situ. Jadi terbukti Allah Ta'ala kata tadi bahawa mereka itu berdusta. Wala in kutilu la yansurunahum. Begitu juga kalau mereka diperangi, tidak ada yang menolong pun. Saat didatangi kaum muslimin, Nabi dan orang-orang Bani Nadir, tidak ada seorang pun orang-orang munafik yang datang menolong orang-orang Yahudi Bani Nadir ni. Lalu kata Allah Taala, "Wala in nasaruhum la yuwallunal adbar thumma la yunsarun." Sekiranya mereka orang-orang munafik ini hendak menolong orang-orang Yahudi itu, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang sehingga akan tinggallah orang Yahudi itu tidak dapat ditolong. Jadi pada ayat ini Allah Taala membuktikan bahawa apa-apa yang dijanjikan oleh orang-orang munafik itu semuanya adalah dusta. Semuanya tidak betul. Ada yang menarik daripada ayat ini. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, ayat 12 ini adalah dalilun ala sihhati nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jihatil amrul ghaib. Ayat 12 ini yang diceritakan di dalamnya adalah satu dalil kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukti kebenaran ini min jihati amril ghaib, dari sisi yang ghaib. Bagaimana maksudnya? Quran ini kan didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia datang daripada mana? Dari Allah Taala yang Maha Ghaib. Apa yang diceritakan dalam Quran? Kata Quran, orang-orang munafik itu berdusta. Apa yang mereka janjikan itu berdusta. Dan apa yang disebutkan Quran ini betul-betul terbukti. Orang munafik kan berjanji, kalau kamu nanti diusir, kami juga ikut keluar. Kalau kamu diperangi, kami akan menolong kamu. Kalau Muhammad dan sahabat-sahabat dia menyuruh kami, memerintahkan kami sesuatu untuk melawan kamu, menentang kamu, kami pasti tidak akan taat. Lalu kata Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka itu berdusta. Dan memang ini terbukti betul-betul mereka berdusta. Mana buktinya? Saat mereka diusir daripada Madinah, tidak ada seorang pun munafik yang ikut. Saat orang Yahudi Bani Nadir diperangi, tidak seorang pun orang munafik yang datang menolong. Sebab itulah kebenaran yang disebutkan dalam Quran ini menjadi salah satu bukti kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min amril ghaibiyah, dari sesuatu perkara yang ghaib. Okay. Baik. Kita teruskan ayat yang berikutnya. Pada ayat 13 kata Allah, "La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun." Pada ayat 13 ni Allah Ta'ala menyebutkan, sesungguhnya dalam hati kamu atau mereka, la antum, sesungguhnya kamu, okay? Sesungguhnya kamu dekat sini merujuk kepada orang-orang beriman, asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah, adalah lebih menakutkan dalam hati mereka daripada Allah. Zalika bi annahum qawmun la yafqahun,
yang demikian kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti, kaum yang tidak faham. Baik, ayat 13 ini sambungan pada ayat 12 tadi. Cuba perhatikan semula akhir ayat 12. Pada akhir ayat 12 kan kata Allah, walain nasaruhum, dan jika mereka hendak menolong, dan jika orang-orang munafik ini hendak menolong orang-orang Yahudi, la yuwallunnal adbar, pasti mereka akan berpaling lari ke belakang. Maksudnya tak jadi menolong. Thumma la yunsarun, kemudian orang-orang Yahudi itu tinggallah dalam keadaan tidak ada sesiapa yang menolong. Muncul soalan, kenapa mereka lari? Kenapa mereka lari? Jawapan dia ayat 13. Okey. Jawapan dia adalah ayat 13. Apa kata Allah Ta'ala pada ayat 13? La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. La antum, kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab ni, kamu benar-benar. Jadi bukan antum saja, kalau tambahkan la antum, benar-benar ada taukid di situ. La antum ya ma'syaral muslimin, kamu hai orang-orang muslim, kata Allah Ta'ala, ashaddu khawfan wa khasyatan fi qulubil munafiqin min Allah, lebih ditakuti orang-orang munafik dalam hati mereka daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, orang munafik itu sangat takut kepada orang beriman. Sebab itulah walaupun mereka tadi menjanjikan kami akan tolong kamu hai orang Yahudi, kalau kamu diusir daripada sini kami ikut juga, kata Allah Ta'ala itu tak mungkin. Mereka berdusta. Kenapa? Salah satu sebabnya, dalam hati orang-orang munafik itu tersimpan rasa takut yang luar biasa terhadap orang-orang Islam, terhadap orang-orang beriman. Bahkan rasa takut mereka kepada orang beriman itu mengalahkan rasa takut mereka terhadap Allah. Jadi mereka lebih takut kepada orang beriman daripada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Kenapa begitu? Kenapa mereka lebih takut kepada manusia, kepada orang beriman daripada Allah? Jawapan di hujung ayat ni, dzalika bi'annahum qaumun la yafqahun. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka, mereka ini orang-orang munafik tadi, qaumun adalah satu kaum, la yafqahun, yang tidak faham, yang tidak faqih, yang tidak mengerti. Apa hal yang, apa perkara yang mereka tidak fahami itu? Mereka lebih takut kepada orang-orang beriman daripada Allah Ta'ala. Padahal kedudukan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah jauh-jauh lebih dahsyat, bahkan tidak ada bandingan dengan kekuatan orang-orang beriman. Sehingga kan disebutkan oleh ulama tafsir, sekiranya mereka tahu tentang kekuasaan Allah, kedudukan Allah, pasti mereka tidak akan takut kepada orang-orang beriman. Tetapi ini terbalik. Ada memang manusia-manusia yang model begini, yang lebih takut dengan manusia daripada Allah. Pada zaman kita ni banyak juga. Kalau ada mata manusia melihat dia, begitu takut. Kalau ada orang yang tahu, begitu takut. Kalau ada orang mendengar, begitu takut. Tapi dengan Allah Ta'ala dia buat relax saja, macam tak ada apa. Ini sebenarnya bahagian daripada kemunafikan, okay? Bahagian daripada kemunafikan. Sepatutnya rasa takut kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah sebab bahawa dalam hati mereka itu tersimpan rasa takut. Ini sama halnya seperti mana yang disebutkan pada ayat sebelum ini. Orang-orang Yahudi Bani Nadir itu, bagaimana mereka dikalahkan Allah Ta'ala? Bukan kerana hebatnya persenjataan Nabi dan para sahabat. Mereka dikalahkan Allah Ta'ala kerana ditanamkan dalam hati mereka ar-ru'bah, rasa takut. Ternyata rasa takut ini salah satu senjata yang sangat dahsyat untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Mudah saja Allah Ta'ala buat tanamkan rasa takut dalam hati mereka, sudah selesai. Tak berani lagi menentang orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan orang-orang munafik ini, Allah Ta'ala tanamkan dalam hati mereka rasa takut sehingga kan tak mungkin berani menentang orang-orang beriman ataupun menolong orang-orang Yahudi yang saat itu
diserang oleh orang-orang yang beriman. Itulah punca dia disebutkan Allah SWT. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Pada ayat 14. Ayat 14 kata Allah Ta'ala, لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Kata Allah Ta'ala, mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu tidak kira mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu kerana mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ini salah satu khabar gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang amat luar biasa. Kata Allah Ta'ala pada ayat ini, لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. Kata Allah Ta'ala, dalam tafsir disebutkan, لا يقدرون على مقاتلتكم مجتمعين. Mereka tidak akan dapat memerangi kamu secara bersama-sama. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali mereka berada fi qura muhassanatin, berada di negeri-negeri yang di situ dipenuhi dengan benteng-benteng yang dapat menutupi mereka, au min wara'i judur, ataupun daripada belakang judur, tembok ataupun dinding. Liyastatiru biha, supaya mereka dapat bersembunyi di situ. Kenapa? Maknanya ayat ini mengajarkan orang-orang kafir ini atau orang-orang Yahudi pada ketika itu dengan orang-orang munafik tidak akan mungkin sebenarnya mereka dapat bersama-sama untuk memerangi kaum muslimin. Ini salah satu kabar gembira yang luar biasa daripada Allah SWT. Kecuali mereka berada di balik tembok ataupun di balik benteng. Itu saja. Puncanya apa? Kata Allah Ta'ala, ba'suhum bainahum syadid. Sebenarnya permusuhan di antara mereka itu amat dahsyat. Jangan kita ingat mereka itu bersatu sama. Tidak. Mereka itu mempunyai permusuhan yang amat dahsyat. Ba'suhum bainahum syadid, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adawatuhum, permusuhan fima bainahum, di antara mereka syadidatun, amat sangat keras. Allah Ta'ala kuatkan lagi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menyangka mereka itu bersatu, tetapi sebenarnya hati mereka itu syatta. Syatta itu maksudnya mutafarriqah, terpecah, tak sama. Jadi jangan kita ingat musuh-musuh Islam itu sama. Tidak, sebenarnya tak sama. Kesamaan mereka hanya satu saja. Kesamaan mereka sama-sama membenci kaum muslimin. Itu kesamaannya. Tapi antara mereka sendiri apakah sama? Tidak sama. Mulai daripada zaman Nabi SAW sampailah ke zaman-zaman yang akan datang, sebenarnya dalam diri mereka itu tidak sama. Okay. Dan itu hal yang dapat melemahkan mereka. Okay. Jadi disebutkan oleh Al-Biqai dalam tafsir beliau, dia kata, ijtima'un nufusi ma'a tanafuril qulub wa ikhtilafuha aslu kulli fasadin. Kata beliau, ijtima'un nufus, bersatunya jasad manusia ini, berkumpul ramai begini, ma'a tanafuril qulub, tetapi hati mereka tidak sama, hati mereka berselisih, aslu kulli fasadin, itulah asal daripada semua kerosakan. Sama halnya juga dengan kita. Ini satu pengajaran penting juga bagi kita. Walaupun jasad kita bersama, tapi kalau hati itu tak sama, kita tak akan kuat. Walaupun jumlah kita banyak, tapi kalau hati itu tak sama, tak akan kuat. Sekarang ni contoh kita tengok Israel. Jiran dia negeri-negeri apa? Islam. Dan itu Arab. Terus semua Arab. Arab jiran dia.
Tapi Israel ni dia boleh berbuat sesuka hati dia di sana. Apa punca dia? Kenapa tak dapat dikalahkan? Hati tu tak sama. Maka yang baru-baru ni yang dibuat siapa tu? Trump tu kan? Dia ada satu proposal yang dia buat, yang dia kata sebagai perdamaian pada abad ini. Itu kan disokong oleh beberapa negara yang notabene dia mereka sebagai Muslim dan Arab. Sebahagian memang menentang, tetapi di belakang tu ada beberapa negara yang suka dengan itu. Jadi salah satu kelemahan itu adalah saat hati itu tak sama. Jadi walaupun apa kita kata, walaupun jasad itu menyatu, tetapi kalau hati tak bersatu itu tak jadi kuat. Sebenarnya keadaan mereka begitu. Jadi sekarang ni contohnya, nanti kalau kita lihat sambungan ayat ni, kenapa kita belum dapat mengalahkan mereka padahal keadaan mereka begini? Sebab kita juga sebenarnya saat ini macam mereka ni. Itu punca dia. Andai kata kita seperti mana pada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka mempunyai tekad yang sama, hati yang sama, tujuan yang sama, insyaAllah kita menang. Sekarang tu masalah dia, mereka sebenarnya masalah dia macam ni. Kita jadi macam mereka. Itu yang tak jadi, sehingga kan tak kuat. Jadi itu kata beliau. Wattifaqul qulubi wal ishtiraki fil hammati wat tasawi fil qasdi yujibu kulla ghafrin wa kulla sa'adatin. Kemudian kata beliau, hati yang menyatu, yang bersama-sama pada satu tujuan, pada suatu maksud, itu dapat menghantar kita kepada kejayaan dan kemenangan. Maka sebenarnya kemenangan itu tidak semestinya diukur daripada jumlah berapa orang, tapi diukur daripada kesatuan hati mereka. Maka banyak berlaku, kadang-kadang jumlah yang sedikit dapat mengalahkan jumlah yang banyak. Kenapa? Sebab hati mereka bersatu. Hati mereka bersatu. Jadi kuat. Sebab itu kata Allah dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Begitu banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan kumpulan yang banyak. Kenapa? Dengan izin Allah. Salah satu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka sebab hati mereka ini bersatu. Kaum muslimin ini kalau berada pada satu saf yang sama, insyaAllah menang. Allah berjanji dalam surah As-Saff. Kata Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala saffan, satu saf. Bukan sufuk, bukan banyak saf. Satu saf. Ini sekarang ni kita yang akhirnya banyak saf. Saya dengar-dengar orang bercerita di seperti di Syam pun sekarang itu banyak saf sebenarnya di situ. Banyak golongan. Di sana Allahu Akbar, sini Allahu Akbar, sini juga Allahu Akbar. Sama-sama Allahu Akbar. Tapi sama-sama meletupkan, saling tembak-menembak. Jadi bingung kita di akhirnya. Wallahu alam. Yang saya dengar-dengar juga sebetulnya di Palestine dalam internet itu ada juga ketidaksamaan. Seperti antara kumpulan Hamas dan kumpulan-kumpulan yang lainnya, ada juga ketidaksamaan. Yang Allah suka itu yuqatiluna fi sabilihi saffa. Mesti satu saf. Maknanya tugas utama kita hari ini buat satu saf dulu. Bagaimana saf itu kata Allah? Ka'annahum bunyanun marsus. Seperti bangunan yang disusun. Kalau sekarang ini kita tengok apartmennya, tinggi bangunan dia tersusun rapi. Sepatutnya macam itulah saf kaum muslimin itu. Kalau dia sudah tak sama soft, itu yang jadi rosak tu, tak kuat. Kan? Jadi kambing akan dimakan serigala kalau dia memisahkan diri daripada soft. Kalau dia masih menyatu dengan soft, insyaAllah serigala itu tak berani. Kita kaum muslimin jadi tercabik-cabik, di sana disakiti, di sini disakiti. Kenapa? Soft kita hancur. Soft kita hancur. Sof ini diawali daripada mana? Awali daripada sof sembahyang. Kita sof sembahyang pun hancur, apatah lagi sof di luar sembahyang. Kosong di depan tak nak maju. Sof masa sembahyang saja hancur, apatah lagi sof di luar sembahyang. Padahal kata Nabi SAW, salah satu fadilat meluruskan sof ketika solat itu apa? Untuk menyatukan hati.
Kata Nabi SAW, janganlah susunlah sop kamu dengan baik. Jangan kamu apa nih? Jangan berselisih sop. Maksudnya sop itu jangan berjarak-jarak jauh-jauh tak tersusun dengan rapi. Fatakhtalifu qulubukum, nanti hati kamu akan berselisih macam sop kamu nih. Kata Allah Taala. Maka sebenarnya salah satu awal penyusunan sop itu adalah awali daripada sop solat. Tapi sekarang ni agak susah. Wallahu a'lam, mungkin suatu saat Allah Ta'ala akan datangkan pemimpin kepada kita untuk menyusun satu sop. Maka nanti apabila Imam Mahdi diutus Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan memimpin kaum muslimin semua dalam satu sop. Okay? Wallahu a'lam bila itu akan datang. Jadi sebenarnya di antara mereka itu ada permusuhan yang amat dahsyat. Jadi kalau kita melihat Quran saja, contoh saja nih, antara orang Kristen dan orang Yahudi, nampak kadang-kadang secara zahirnya di antara mereka macam tak ada permusuhan kan? Padahal sebenarnya di antara mereka itu pun ada permusuhan. Dalam Quran sendiri Allah Taala gambarkan, wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai, wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai. Kata Allah Ta'ala, orang Yahudi itu berkata, Nasrani itu tak ada apa. Orang Nasrani pula berkata, Yahudi itu tak ada apa. Siapa yang paling banyak membunuh orang Yahudi itu? Hitler kan? Di agama dia apa? Kristian kan? Jadi sebenarnya mereka pun tidak menyatu. Sebab itu kata Allah Ta'ala, ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka itu amat dahsyat. Syadid Allah Ta'ala sebut. Bukan permusuhan biasa-biasa, syadid. Kenapa mereka ada permusuhan? Ini kata Al-Biqai. La dina lahum yajma'uhum. Sebab tidak ada agama yang menyatukan mereka. Kenapa sesama orang kafir ini sebenarnya tersimpan permusuhan sesama mereka sendiri? Sebab tidak ada agama yang menyatukan mereka. So kalau begitu kita mengambil pengajaran dari sini, sepatutnya agamalah yang menyatukan kita. Tapi kita hari ini malah agamalah yang kita jadikan alasan untuk berpecah, berselisih dengan orang. Kadang-kadang hal-hal yang simpel saja kita buat jadi isu besar. Hanya satu kunut tidak kunut, dah bergaduh. Ustaz-ustaz pun habis itulah ceramah ke mana-mana. Padahal itu hal yang bukan dari dulu sampai hari kiamat sehingga tak selesai itu. Kan? Kalau dah dekat-dekat Ramadan 20 ke 8, tak selesai-selesai. Tu saja. Baca bismillah, tak baca bismillah. Tu saja tak selesai-selesai. Setiap datang maulid Nabi yang muncul apa, satu mengatakan maulid itu boleh, satu mengatakan bid'ah. Sampai hari kiamat tu saja. Padahal tugas utama kita pada hari ini sepatutnya bagaimana kita menyatukan kaum muslimin ini menjadi satu sof. Ya habis masa di situ. Dibuatlah perdebatan. Apa perdebatan? Masih berdebat pasal tahlil arwah. Sampai hari kiamat tak selesai. Kalau saya toleransi saja. Kau nak buat tahlil arwah dua kali semalam pun hentamlah. Kau tak nak buat pun tak apa. Ini kadang-kadang pasal tahlil arwah tu sampai buat perdebatan. Itu apa nak buat perdebatan, dari dulu dah diperdebatkan. Tak selesai. Biar saja. Kita bertoleransi. Apa yang paling utama? Susun sop ke muslimin kan? Okay. Kemudian kenapa mereka, kata Allah Ta'ala, ada permusuhan sesama mereka tidak menyatu? Satu tadi kerana, kata Al-Biqai, la dina lahum yajma'uhum, sebab tidak ada agama yang mengikat mereka. Kalau kita, yang mengikat kita, persatuan kita adalah Islam ataupun keimanan, okay? Kemudian apa lagi? Mereka ini menyembunyikan hawa nafsu masing-masing. Ada keinginan masing-masing. Dan biasanya hawa nafsu masing-masing ini fi ghayatil ikhtilaf, dia akan membawa kepada perselisihan. Kita kalau kita ikutkan keinginan masing-masing, berbeza tak kita? Berbeza lah. Sebab setiap orang punya keinginan yang sama. Maka kita dalam menyusun sof itu jangan nafsu yang didahulukan. Apa yang didahulukan? Agama, wahyu Allah Ta'ala, Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah yang akan menyatukan kita.
Kalau diikutkan pemikiran, ikutkan nafsu keinginan masing-masing, kita tak akan pernah menyatu. Kenapa? Setiap orang punya keinginan yang berlainan kan? Tidak akan mungkin sama. Maka fal aqlu madarul ijtima'. Maka akal yang ada kita ni sepatutnya itulah yang kita gunakan untuk menjalin ijtima', persatuan. Okey. Kama anna al-hawa madarul ikhtilaf. Hawa nafsu itu pula yang dapat membawa kepada ikhtilaf, perbezaan, perselisihan. Mereka berdiri atas hawa nafsu, sedangkan kita berdiri atas dasar agama. Maka agama ini sepatutnya menyatukan kita, sedangkan mereka yang berdiri atas hawa nafsu akan bercerai-berai. Mereka akan berselisih. Kalau berselisih, sepatutnya mereka lemah. Okay. Jadi sebenarnya mereka itu lemah. Kata Ibnu Asyur macam ini. Wa fil ayah, pada ayat ini, maksudnya pada ayat 14 tadi, tarbiyatul lil muslimin, satu, terdapat satu pendidikan kepada orang-orang Islam, liyahzaru minat takhalifi at-tadabur, supaya mereka berhati-hati, jangan sampai saling berselisih, saling meninggalkan, saling tidak peduli. Kenapa? Kita dah tahu musuh kita itu tidak bersatu. So, sepatutnya ini menjadi satu tarbiyah, pendidikan pada kita, supaya kita kaum muslimin ini betul-betul berhati-hati menjaga, jangan sampai kita berselisih. Sebab kalau kita juga berselisih, kita akan jadi lemah. Kan? Nah, sekarang ini kita tak menang-menang tu, sebab itu. Dahulu Nabi menang sebab mereka menyatu, bersatu hati mereka. Kita tidak. Maka Salahuddin Al-Ayyubi peperangan salib kan? Sebelum dia melawan orang-orang tentera salib itu, dia tu menghentam dulu puak-puak yang dalam Islam yang suka membuat gaduh, termasuk daripada golongan-golongan Syiah. Itu dia hentam dulu. Kenapa? Mereka ini akan merosakkan daripada dalam. Jadi mesti satukan kaum muslimin, barulah boleh untuk merebut kemenangan. Andai kata kita kaum muslimin ini berada dalam satu saf, insyaallah, insyaallah Islam ini jadi kuat. Tetapi kita yang tinggal di satu tempat yang sama pun kadang-kadang tidak, tinggal di surau yang sama pun kadang-kadang tidak bersatu. Hanya berebut jadi pengurusi surau pun kadang-kadang dah bergaduh. La ilaha illallah. Lemah sungguh kita. Jadi ini satu pendidikan bagi kita supaya kita jadi bersatu, supaya kita berada pada satu saf yang sama. Kemudian kata Allah Taala pada hujung ayat 14 tu, "Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun." Yang demikian, maksudnya yang demikian permusuhan sesama mereka. Hati mereka yang tidak menyatu, walaupun kita nampak jasad mereka bersama-sama tapi hati mereka sebenarnya tidak. Kenapa? Bi'annahum, kerana sesungguhnya mereka qaumun la ya'qilun, kaum yang tidak menggunakan akal mereka untuk memikirkan ayat-ayat Tuhan yang sudah datang kepada mereka. Fahum kal bahaim, maka mereka itu seperti bahaim, seperti binatang, seperti haiwan, bahkan lebih teruk daripada itu. Binatang saja boleh bersatu kan? Semut itu kalau dia membawa sesuatu, dia bersama-sama kan? Pernah tak nampak semut kalau dia berjalan, satu pergi ke sana, satu pergi ke sini? Biasanya jalur yang sama. Maka sebenarnya kita perlu belajar dengan semut, bagaimana mereka menyusun persatuan. Tengok makanan semut itu lebih besar daripada dia. Sebiji nasi itu kan lebih besar daripada semut kan? Tapi mereka boleh bawa. Bagaimana mereka bawa? Bersama-sama, saling bersama-sama dia boleh bawa. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok semut ini, badan dia itu lebih kecil daripada makanan yang hendak dia bawa. Tapi nanti datang suatu dia tarik, datang suatu lagi tarik, datang suatu lagi tarik. Padahal sebiji nasi je tu. Andai kata kita begitu, kaum muslimin sekarang ni berapa banyak? Bahasa mudah dia sekarang ni, andai kata kita kaum muslimin bersatu, kencing saja kaum muslimin ini semua ditampung, tumpahkan ke Israel, banjir habis semua Israel. Tapi untuk kencing bersama-sama pun tak mau. Itu masalah.
Tak mau. Jadi itu masalah kita sekarang. Sesama Muslim. Jadi masalah utama kita tu tidak ada persatuan. Padahal Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita mesti buat persatuan dengan cara apa? I'tasimu bihablillah, berpegang dengan agama Allah Ta'ala. Wa la tafarraqu, jangan berselisih. Tapi sekarang lebih suka berselisih. Bahkan ada orang sengaja dia membesar-besarkan perselisihan. Bagaimana tu? Dibuatlah dekat YouTube. Cut video ustaz yang ni, cut pula video ustaz yang ni. Buatlah seolah-olah di sini mereka ni berdebat. Apa yang disebabkan itu? Permusuhan. Jadi kalau ada video macam tu, jangan tonton tu. Itu hanya menyebabkan permusuhan, kebencian, rasa tak suka untuk menghinakan sesama Muslim. Ni ada ustaz ni, cut video. Ada ustaz ni pula cut video. Kebetulan mereka menyampaikan pandangan yang berbeza. Lalu dibuatlah dalam satu video yang sama. Bagi tonton para orang. Kita tengok views dia sebanyak apa? Juta-juta. Itu pula yang disukai orang. Jadi memang ada masalah pada diri kaum muslimin. Kita sekarang ni kurangnya kita persatuan kita. Banyak hal sebenarnya yang merosakkan persatuan kita. Itu sangat sangat banyak. Tapi andai kata itu dikembalikan semula, insyaAllah kita kaum muslimin akan menjadi kuat. Rata-rata pergaduhan yang berlaku sesama muslim ini, kalau seperti yang di Arab, contoh kita lihat banyak negara Arab rosak bergaduh sesama mereka. Sebenarnya kadang-kadang itu datang daripada luar. Tetapi ada orang-orang yang lemah di dalam negeri itu sendiri yang mudah dihasur. Kan? Mereka mudah diperdaya, akhirnya mereka merosakkan negeri mereka. Walaupun pemimpin kita itu tidak sempurna. Manalah ada pemimpin yang sempurna, kan? Tentu ada kekurangan. Tapi jangan sampai mau kita dihasut oleh orang-orang luar. Kenapa? Bila dah hancur, yang merasakan itu, yang susah itu bukan mereka yang datang dari sana. Orang yang tinggal di negeri tersebut, kan? Nikmat aman itu sangat mahal. Jadi selama mana masih aman, biarkan sajalah. Ada kekurangan-kekurangan itu hal yang biasa. Tetapi nikmat aman itu sangat mahal. Cuma kita tengok negara kaum muslimin yang sudah hilang rasa aman dari negeri itu. Tak ada apa lagi, hancur semua. Tak ada ketenangan. Walaupun dia banyak duit, dah habis semua. Kaya dulu, hancur semua. Dah tak ada. Maka kita kaum muslimin itu mesti dijaga. Okay? Baik. Kita teruskan. Pada ayat 15 kata Allah SWT, كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Kemudian Allah Ta'ala membuat perumpamaan mereka. Perumpamaan mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi. Perumpamaan orang-orang Yahudi, kata Allah, mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka belum lama berselam telah merasakan akibat buruk terusir disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi ini Allah Ta'ala menggambarkan bahwa perumpamaan mereka, orang-orang Yahudi Bani Nadir khususnya, itu seperti orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka ini siapa? Ada beberapa pendapat. Ada ulama mengatakan seperti orang-orang kafir Makkah yang kalah saat peperangan Badar. Sebab Imam Tafsir mengatakan, salah satunya seperti Syekh Wabazuhaili juga menyebutkan, jarak peperangan Badar dengan Bani Nadir ini 6 bulan saja. Jarak peperangan Badar dengan peperangan Bani Nadir ini hanya 6 bulan saja, kata beliau. Maka Allah Ta'ala membuat perumpamaan pada ayat ini. Perumpamaan mereka, orang-orang Yahudi Bani Nadir itu, adalah seperti orang-orang yang sebelum mereka, yaitu daripada kalangan orang-orang Badar. Okay? Ada juga yang mengatakan seperti orang-orang sebelum mereka, maksudnya sesama Yahudi juga, tetapi yang jaraknya tidak begitu jauh daripada mereka. Di mana letak persamaan mereka itu? Zaku wa bala amrihim. Mereka telah merasakan akibat buruk, terusir, sama-sama terusir, sama-sama mendapatkan azab Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Okay?
Azab di dunia itu apa? Ada yang dikalahkan dengan peperangan, ada yang terusir, ada yang dilaknat, ada yang keluar daripada negeri mereka. Nanti di akhirat juga mereka akan dapat azabun alim, azab yang pedih. Jadi di dunia dan di akhirat mereka sama-sama dapat azab. Itu persamaan mereka. Nah, okay. Baik. Berikutnya ayat 16. Allah Ta'ala mendatangkan perumpamaan lagi. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Kata Allah Ta'ala, bujukan orang-orang munafik itu, kata-kata yang diungkapkan oleh orang-orang munafik, janji-janji yang disebutkan orang-orang munafik kepada orang-orang Yahudi itu, kamathali syaitan, itu seperti perumpamaan syaitan, iz qala lil insani kufur, saat syaitan berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Falamma kafara, tetapi saat manusia itu sudah kafir, qala syaitan itu berkata, inni bari'um mink, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala membuat perumpamaan antara orang munafik dengan Yahudi, disamakan Allah antara syaitan dengan manusia. Jadi pasangan munafik Yahudi, pasangan syaitan adalah manusia. Di mana letak persamaan mereka? Di manakah letak persamaan orang-orang munafik dengan orang Yahudi dan syaitan dengan kita, dengan manusia? Kata Allah Ta'ala, orang-orang munafik ini, seperti disebutkan pada ayat sebelum ini, mereka ini kan berkata kepada orang-orang Yahudi, kalau kamu diusir, kami juga ikut keluar. Kalau kamu diperangi, kami akan tolong. Maknanya mereka menjanjikan hal-hal yang baiklah, menjanjikan sesuatu pertolongan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi saat orang-orang Yahudi ini diserang, mereka melepaskan diri, tak mau ikut pun. Sama halnya syaitan dengan manusia. Syaitan itu dengan manusia begitu. Dia datang, syaitan itu berkata, "Idz qala lil insan," dia berkata kepada manusia, "Ukfur, kafirlah kamu. Buat dosa lah, buat maksiat lah, tak apa buat dulu." Oh, macam-macam lah dia punya godaan. Tetapi falamma kafara, apabila manusia itu sudah mengikuti dia, kufur, atau mungkin buat maksiat, apa kata syaitan itu? Inni bari'um mink, saya berlepas diri daripada kamu, dia kata. Jadi untuk melakukan perbuatan itu, dia sokong betul. Buatlah, tak ada orang nampak, tak ada orang tahu, sikit saja, tak apalah, sekali, macam-macam dia bisik. Tapi saat manusia itu sudah melakukan, inni bari'um mink, dia kata, saya berlepas diri daripada kamu. Sama halnya seperti munafik. Munafik juga begitu. Jangan kamu tinggalkan kampung kamu, wahai orang Yahudi Bani Nadir. Tak payah kamu pergi keluar. Kamu hadapi saja tu Muhammad dan sahabat-sahabat dia. Kalau mereka serang kamu, kami akan tolong kamu. Tapi saat datang Nabi dan para sahabat pada orang-orang Yahudi Bani Nadir, orang munafik tak datang pun. Jadi hati-hati golongan munafik ni. Golongan munafik ni suka dia kadang-kadang buat begitu. Tak apa, kamu dulu, nanti saya datang dari belakang, dia kata. Saat orang sudah pergi, dia tak datang pun. Ini perangai munafik ni. Allah Ta'ala membuat perumpamaan mereka sama dengan syaitan. Sebab syaitan begitu, apabila dia sudah memperdaya manusia, summa yatabarra amin, dia akan berlepas diri daripadanya. Maka hati-hati dengan godaan syaitan. Sebab itulah biasanya sebelum melakukan maksiat, keinginan tu kuat sungguh. Kuat sungguh. Kenapa? Ada dorongan daripada syaitan. Tapi selepas dibuat, akhirnya apa? Menyesal. Kenapa menyesal? Syaitan dah tinggalkan. Saat hendak membuat itu, syaitan bisik. Ada di waswisu fi suduri nas, tu bisik. Tak apalah, wah dulu tak ada orang tahu. Ini macam-macam lah dia sebut. Syaitan ni dia bukan jenis yang bodoh. Dia jenis yang cerdik. Bayangkan Adam saja yang sudah ada di syurga dapat keluar. Adam sudah ada di syurga dapat keluar daripada syurga, apatah lagi kita yang belum masuk ke dalam syurga.
Jadi saat dia datang menggoda tu, dahsyat. Akhirnya orang ni pun buat, terpedaya. Saat sudah buat, dia pun melepaskan diri. Saat itulah manusia menyesal. Sebab itulah rata-rata manusia selepas dia terjerumus kepada satu dosa, dia menyesal. Tapi sebelum buat itu nak sangat. Selepas itu menyesal. Kenapa? Syaitan dah tinggalkan dia. Syaitan mengajak dia pula dosa yang baru. Tak apa, engkau dah buat tu, kita buat yang ni lagi dia. Ha, itulah kerjanya. Lepas kita buat, dia tinggalkan lagi kita. Buat, tinggalkan lagi. Macam itulah perangai munafik ni juga. Sebab itulah munafik ini jangan jadikan kawan. Munafik ini jangan jadikan kawan. Apa istilah orang? Musuh dalam selimut, orang kata. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Jadi nampak macam berlipat, rupanya dah terpotong. Dia gunting di situ. Biasanya dalam satu selimut itu bukan musuh, kawan. Ini tiba-tiba rupanya dalam selimut yang sama musuh. Ini munafik kata. Jadi munafik ni hati-hati. Sama macam syaitan. Jadi apa wajah syabah? Jadi ni kita nak tengok, apakah persamaan munafik dengan syaitan? Persamaan dia adalah sama-sama menjanjikan hal-hal yang baik, kononnya baik. Syaitan juga macam tu. Dia menggoda manusia tu, dia hiasi seolah-olah nampak indah, moden, kekinian. Tak apalah buat, memang sekarang style orang macam tu dia. Pandai dia. Semua orang pun juga buat macam tu, takkanlah kau seorang tak buat dia. Pandai dia, syaitan. Dia hiasi, itu persamaannya. Apa persamaan Yahudi dengan manusia biasa ni? Suka termakan janji palsu. Yahudi termakan janji palsu oleh orang munafik, manusia ni suka termakan janji palsu oleh syaitan. Selepas itu sudah dia tinggal. Kecewalah kan. Maka nanti kecewa pun di akhirat ada nanti disebut dalam Quran. Orang ahli neraka itu menuntut marah kepada orang-orang ikutan mereka dulu. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, kata mereka, kalau kami tahu macam ni dari dulu kami tak nak ikut kamu dia. Seperti mana kamu melepaskan diri daripada kami hari ini. Jadi yang diikuti orang-orang yang tak baik itu, kita ikut dia, follow, kita follow dia di dunia, nanti di akhirat dia berlepas diri dari kita. Maka orang-orang follower ni, kalau sekarang kita sebut pengikut-pengikut ni, dia kata, kalau aku tahu macam ni, dulu dari dulu aku tak nak ikut dengan kau. Seperti mana hari ini kau berlepas diri daripada kami. Lalu dijawab oleh ikutannya, kenapa kau bodoh, dia kata. Sebab itulah kalau kita nak mengikuti seseorang tu, tengok dulu siapa dia. Nak mengikuti bisikan dulu, rasakan dulu itu bisikan syaitan kah atau bisikan malaikat. Okay. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kemudian dia berkata, siapa yang berkata ini? Syaitan. Sesungguhnya aku takut kepada Tuhan sekalian. Apakah dia betul takut? Tidak, dusta. Dia dusta. Tetapi alasan dia untuk melepaskan diri itu, aku takut, dia kata. Aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Andai kata dia betul takut kepada Allah, pasti dia tidak mengajak orang kepada maksiat. Tapi ini dia ajak orang maksiat. Dari sini dapat juga kita belajar, ada rupanya orang-orang yang suka mengatakan takut pada Allah, takut pada Allah. Tapi sebenarnya hati dia tak takut pun pada Allah. Hanya dalam ucapan saja. Na'udzubillah min zalik. Okay. Baik, kita teruskan pada ayat 17. Pada ayat 17 Allah Ta'ala tutup cerita orang munafik dan orang Yahudi. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidina fiha wadhalika jazaa'uz zalimin. Maka kesudahan mereka berdua, kedua-duanya, maksudnya kedua-duanya apa? Yahudi dan munafik. Finnar, sama-sama masuk neraka. Maka Yahudi masuk neraka, orang munafik juga masuk neraka. Malah orang munafik ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka berada di kerak api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang Yahudi masuk neraka tak? Ya, masuk neraka. Kenapa? Mereka juga kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada keyakinan palsu dalam kalangan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ni ada keyakinan palsu dalam diri mereka.
Apa keyakinan palsu mereka? Mengatakan kalau masuk neraka pun sekejap. Orang Yahudi, dia confident sungguh. Kalau masuk neraka pun kita sekejap saja. Dalam satu surat dikatakan mereka sebut 7 hari saja kalau masuk neraka pun. Lepas itu keluar. Di mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. وَقَالَ الَّذِينَ Kata Allah Ta'ala وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً Mereka berkata orang-orang Yahudi, لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ Api neraka tidak akan menyentuh kita. إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً Kecuali beberapa hari yang terhad saja. Maksudnya beberapa hari. Disebutkan dalam satu riwayat Abdullah bin Abbas, mereka mengatakan 7 hari saja. Jadi selepas mereka masuk ke dalam neraka 7 hari, menurut mereka selepas itu mereka keluar masuk ke dalam surga. Dia ingat semudah itu urusan surga dan neraka itu. Sama seperti mana yang kita sudah bahaskan dahulu, yang mana ketika Allah Ta'ala menyebutkan bahwa penjaga api neraka itu ada 19 malaikat, tiba-tiba berkata orang-orang musyrik Makkah, kalau setakat 19 saja, 100 orang dari kita menghadapi 1 orang di sana dia. Kita kalahkan malaikat itu, selepas itu kita masuk surga di kita. Dia ingat semudah itu nak masuk surga. Maka kata Allah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atihi fa ulaika ashabun nar. Kalau dia banyak dosa, banyak maksiat, dia telah diliputi dosa-dosa, dia masuk neraka. Khalidina fiha, kekal di situ bukan 7 hari, bukan sekejap. Okay? Maka Yahudi dan munafik itu tempat mereka adalah neraka. Wa dhalika jazaa'uz zalimin. Dan demikianlah balasan pada orang-orang yang zalim. Okay? Inilah kisah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hasyr ini tentang orang munafik dan orang Yahudi. Jadi orang munafik itu, khususnya munafik yang ada pada zaman Nabi, mereka sebenarnya bersahabat, berkawan, bersaudara dengan orang-orang Yahudi. Okay? Dengan orang-orang Yahudi. Sebenarnya ada keinginan dalam hati orang munafik untuk menolong orang-orang Yahudi, tetapi oleh kerana rasa takut yang terlalu besar dalam hati mereka menyebabkan mereka tidak melakukan itu. Jadi mereka tidak dapat menolong sesama saudara mereka itu daripada kalangan orang-orang Yahudi. Okey, baik. Insya-Allah kita sambung nanti pada kuliah yang akan datang. Ayat 18 hingga ayat 24 nanti insya-Allah itu sebagai penutup kepada surah Al-Hasyr, bermula daripada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, sampai nanti akhir surah insyaallah yang bercerita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Okay? Yang baik dari Allah Ta'ala, yang kurang daripada saya, moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.